Halo pemirsa, selamat datang ke vlog Lorinda. Yeay, tepuk tangan dut. Seperti biasa hari ini saya akan bawa ini anak-anak untuk melakukan sesuatu. Tapi sebelumnya kita selalu membaca cerita pendek kan. Hari ini kita akan reaction video penampakan yang viral di TikTok. Penampakan apakah itu? Ceng, ceng, bilang enggak? Ceng, ceng. So, kali ini kita akan reaction 6 video daripada TikTok yang viral. 6 dulu lah kali ini. Sebab kalau kita buat banyak-banyak takut kamu terkejut. Lepas itu tidak berani mau kancing malam di luar kan. So, tandas kamu di luar rumah macam kami. Oke, kita mulakan dengan video yang pertama. Kita punya cara ialah kita tengok video dan kita akan tanya dorang sama ada itu pendapat dorang video itu asli ataupun palsu. Oke, paham? Paham sudah? Oke. Eski, mana Maya punya mikrofon? Mana sini, Kak? Astaga! Oke, kita mulai video yang pertama. Oke. Apa itu? Oh. Eh, mana sudah? Mana sudah itu? Oh. Hilang. Masih hilang. Video apa itu tadi, Om? Hantu kayak itu. Mami nampak macam dia urban legend orang-orang Amerika. Macam yang... Tapi macam hantu orang juga. Orang sakit jiwa tadi. Tapi dia terbang. Tiba-tiba terbang, kan? Jadi kamu rasa itu video asli atau video fake? Asli atau tidak asli? Fake. Fake? Kita tengok sekali lagi ya. One, two, three. Tulang monyet, macam tengkorak beranu kulit lain. Bising banyak bunyi angin dan. So, putuskan adakah ini video asli atau video palsu? Asli, gara-gara tuh orang hentak-hentak kaki macam anu. Macam asli dia lah. Asli, real. Saya sih takut coba tengok. Kan dia hentak-hentak. Mami tidak tahu, Mami rasa macam dia fake. Aku tidak tahu lah, tapi Mami rasa dia fake. Sebab macam editing. Oke, kita pergi ke video yang kedua. Kedua. One, two, three. Astagfirullah, ya Allah, apa yang ini? Astagfirullah, ya Allah, tidak makanya semua tidur. Ini ya. Tahu ada muka dia nu tingkap. Kita tengok lagi sekali ya. One, two, three. Tuh nah. Tuh. Apa tuh? Nih ini. Iya tadi ada macam manusia melihat. Tapi mami rasakan. Fake. Mungkin dia punya. Mak bapak kasih takut dorang pakai topeng-topeng kah supaya dorang tidur. Tapi dia gerak gini-gini giginya. Kalau mami rasa itu ialah mungkin dia punya bapak atau mama apa itu. Itulah makanya tidur dia bilang. Dorang mau kasih takut tuh anak saja. Oke. Kan. Oke, sekarang kita pergi video yang ketiga. Diam mundur, diam.
Ada penampakan yang tiba-tiba muncul mengintai saat tengah malam. Detik kemunculan kuyang. Kuyang. Oh, itu lanjut. Wah. Terus dia nampak. Ayo. Wih. Tambinyai. Apa itu, Andut? Si tambinyai. Kan. Eh, Andut ketakutan. Oke. Okay. Amirasa itu fake lah. Sob, dia punya kuyang tidak? Anu, macam katun. Cuma kena edit-edit. Gini. Kurang yang sebenar. Kok berapi kah kalau kuyang? Entah, macam terlampau putih. Oke. Okay. Kita pergi ke video yang keempat. Jadi Eha. Yang keempat. Oke, 1, 2, 3. Oh, pocong. Pocong. Ada pocong di pintu. Ada pocong di pintu, tapi tidak sudah. Tadi ada di sana. Tolong lagi. 1, 2, 3. Tengah, situ. Ini dia dalam mod. Tuh, nah, berdiri. Nampak kan? Nampak? Itu ada di pintu. Tapi macam butuh-butuh. Tapi macam mana pocong boleh masuk dalam video? Saya lah mungkin betul, mungkin fake. Tapi macam mana dia boleh jadi fake? Begitu. Mami. Kalau fake, mana dia? Kan, macam real kan? Oke lah. Kali ini Mami Undi dia real lah. Oke, kita pergi ke video yang ke-5. 1, 2, 3. Seorang gadis remaja merekam sebuah video untuk mendokumentasikan dirinya menari. Namun sialnya, baru saja dia mulai merekam, dirinya malah dikejutkan dengan penampakan aneh sebagai berikut. Coba kan? Ya itu nabuh hati, Mbak. Sini, Mbak. Rekam di kamera, ada penampakan hitam aneh yang tiba-tiba saja muncul lalu melayang di belakang gadis tersebut. Dan jika diperhatikan baik-baik, penampakan itu terlihat seperti sesosok kepala tanpa badan yang kemudian langsung menghilang secara misterius. Macam bukan kepala saja itu macam sampai baku. Badan, lalu berlari ketakutan keluar dari ruangan. Mana? Ih, jadi yang ngerasa itu video asli kah fake? Real. Kalau dia fake. Okay lah, bolehlah kita undi dia sebagai real lah. Apa pendapat kamu pemirsa, adakah ini video real atau fake? Sekarang kita pergi ke video yang terakhir. Kepala lawan atau lari. 1, 2, 3. Tapi Mami rasa itu fake lah. Mesti itu dia bergerakan tuh dia. Mana ada hantu yang setiap begini. Diam-diam. Bergerak kah? Begini-gini kah mata dia? Ini tidak. Tengok satu kali lah kita tengok. 1, 2, 3. Allah Akbar. Tengok aku tak lari. Tengok aku tak lari. Aku berdiri kat sini. So dia tidak bergerak. Allah Akbar. Subhanallah. Nak screenshot. Nak record. Dia bergerak kah? No. Tidak kan? Allah Akbar. Fake. So itu apa? Fake kah asli? Fake. Dan rasa fake kan?
Mengira fake. Pada pendapat kamu pemirsa, yang mana satu video yang fake, mana satu yang asli, memang rekaman hantu? Itu sejak kita punya reaction untuk kali ini. Reaction kayaknya, kenapa panggil fake mama asli? Okay. Itu saja video kita kali ini, guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk support kamu juga. Mohon maaf yang ini tidak spotting. Boom. Dia suka mengacau video kami. Yum. Bye.